Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua di luar sana. Saya Ku TV PSS Anur SMK Sultan Muhammad Zafran Durrani melaporkan mengenai program dan aktiviti yang akan dilangsungkan pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2023. Negeri Melaka telah terpilih dan diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menjadi tuan rumah pada tahun ini. Saya serta kru-kru yang lain telah pun berkampung di lokasi Majlis Al-Alamin MITC Melaka sejak jam 4 petang tadi. Dan kalau diikutkan petang ini, liputan kepada majlis macam Yasin, Tahlil dan Solat Hajat serta Bicara Imun akan bermula pada jam 6.30 petang hingga jam 10 malam nanti, di mana para tetamu dihadiri oleh guru-guru sekolah di negeri Melaka. Sekarang di perkarangan Majlis Al-Alamin MITC sedang berlangsungnya persiapan oleh pihak urus setia dari Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk memastikan majlis sebentar lagi akan berjalan dengan lancar. Sekian sahaja liputan daripada TV PSS Anur SMK Sultan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Anas Amru, wartawan TVPSS Anur SMKS Sultan Muhammad, melaporkan majlis bacaan Yasin, tahlil serta solat hajat yang sedang berlangsung di dalam Masjid Al-Alamin. Bersama-sama di dalam majlis ini, tetamu kehormat dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah, pengetua-pengetua dan guru-guru dari seluruh negeri Melaka. Semoga dengan berkat majlis pada malam ini, segala aktiviti sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-52 dapat berjalan dengan sempurna seperti yang dirancang. Para penonton, marilah bersama-sama kita mendoakan agar semua guru Malaysia sentiasa dipayungi serta dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Guru insani, pemangkin generasi madani. Terima kasih, Cik Guru. Kembali lagi bersama saya, Anas Amru, wartawan TVPSS Anur SMKS Sultan Muhammad. Seperti yang diperhatikan penonton, kini telah bermulanya majlis bicara ilmuan. Bersama dalam majlis ini, panel jemputan yang tidak asing lagi iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan moderator Ustaz Muhammad Zamri Basir. Bicara ilmuan ini mengupas tajuk yang sungguh menarik iaitu Guru Muadib dan Murabbi Pembina Generasi Karamah Insaniah. Sekian saya melaporkan dari TVPSS Anur, SMKA Sultan Muhammad.